Hasil pemeriksaan kesehatan kelima pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bengkulu sudah keluar. Hasilnya kelima pasangan calon memenuhi syarat dalam pemeriksaan kesehatan. Kelima pasangan calon tersebut yakni pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Aryono Gumai dan Haryalianto, Dedi Wahyudi dan Roni Tobing, Dadi Hamdani dan Sukatno, Dedi Ermansyah dan Nura Giyanti, dan pasangan calon wali kota wakil wali kota Beni Suharto Farizal. Dikatakan Ketua KPU Kota Bengkulu Rayendra Pirasat, pada Jumat siang, hasil pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan fisik, kejiwaan, dan tes narkoba sudah disampaikan ke seluruh LO. Hanya saja untuk persyaratan administrasi ada beberapa syarat yang masih kurang dan harus dilengkapi, seperti foto calon yang sudah diminta dilengkapi dan di deadline hingga Minggu 8 September. Dan disampaikan berita acaranya dan bisa dipelajari dan ditindaklanjuti oleh bakal pasangan calon. Hasilnya seperti apa? Ini pemeriksaan administrasi dan kesehatan. Ya. Masih ada yang kurang nggak? Untuk kesehatan, kesimpulan akhir memenuhi syarat. Semua calon ya? Memenuhi syarat. Memang ada beberapa administrasi ya, dokumen calon yang belum lengkap. Perlu diperbaiki. Misalnya apa itu, Kak? Perkenaan foto ya, untuk sifatnya administratif. Ferdi Duyansyah, RBTV, melaporkan.